Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini saya mau bikin sup ikan ya. Bahan yang udah saya siapkan ya. Ada ikan secukupnya ya, saya pakai 1 ekor. Terus ada daun kemangi, terus ada jahe yang sudah saya potong sesuai selera aja. Terus ada daun bawang perih secukupnya. Dan air ya, siapkan air yang mendidih. Dan untuk bumbu saya akan pakai garam dan penyedap jika suka. Yuk kita masak. Pertama masak air ya hingga mendidih ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan jahe. Jahe dimasukkan duluan ya. Lalu masukkan ikan ya. Ikannya. Untuk ikannya bebas ya, ikan apa aja ya, penting dicuci bersih. Nah, saya di Taiwan ya, banyak ikan kayak gini ya. Ini saya udah bikin sup ini hampir setiap hari, bikin sup ikan seperti ini. Kita masak dulu sampai ikannya matang. Kemudian tambahkan garam secukupnya ya. Sesuai selera aja. Tambahkan penyedap rasa sesuai selera aja. Nah, kemudian tambahkan, masukkan bawang perihnya ya. Jangan lupa dicicipi. Jangan lupa dites rasa ya. Nah, ini ikannya ini cepat matang ya, masaknya nggak boleh lama-lama ya. Ini ikannya cepat banget matangnya. Terakhir masukkan kemangi ya. Nih. Wah, baunya aja wangi, enak banget, seger. Ini supnya sudah matang ya, cukup begini aja bikinnya ya, masaknya jangan terlalu lama karena ikannya cepet banget matangnya. Nah, ini siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia sup ikannya sudah matang, siap dihidangkan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Bye-bye.